Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom kawan-kawan, kita sambung belajar dengan Cik Kausan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan. Okey, seterusnya, bentuk prisma yang ketiga yang biasa keluar dalam soalan adalah bentuk bentuk apa tu? Amal Afi? Bentuk apa? Bentuk trapezium, cikgu. Ya, betul. Bentuk trapezium. Okey, jadi ini kita panggil sebagai prisma trapezium. Okey, pertama, berdasarkan soalan yang diberi itu, sebelum kita menjawab soalan ini, berdasarkan ukuran dia, pertama sekali kamu perlu tahu bentuk-bentuk yang terlibat yang ada di bawah prisma trapezium ni. Okey, di sini kamu tengok gambaran yang cikgu bagi. Kita cuba bentangkan prisma trapezium ni. Okey, perhatikan. Nampak? Jadi ini adalah bentangan dia. Jadi di sini kamu boleh nampak bentangan ini, bentuk yang ada. Okey, apa yang kamu nampak di situ? Bentuk yang perlu kita kira. Terdapat berapa bentuk prisma di situ? Berapa? Ada dua, cikgu. Ya, betul. Dua. Okey, jadi di situ ada dua bentuk prisma. Dan ada berapa bentuk segi empat? Ada empat bentuk segi empat yang berbeza-beza saiz. Okey. Ini adalah bentangan dia. Okey. Jadi perhatikan di situ cikgu letak segi empat A, segi empat B dan segi C dan segi empat D. Dan di situ cikgu letak tanda satu bagi trapezium satu dan dua trapezium yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok di situ. Okey, sebelum kita membuat perkiraan, kamu perlu tahu formula bagi trapezium. Kalau lihat di sini, okey, di sini cikgu letak garis yang selari menegak prisma ada dua sepasang garis selari, iaitu A dan garis B. Dan lebar dia adalah C, cikgu letak di situ. Okey, apakah formula bagi bentuk trapezium? Okey, siapa nak jawab formula bagi trapezium? Satu. Okey, berat jawab. Darab kurungan A tambah B tutup kurungan darab C, cikgu. Ya, betul, Imran, betul. Bagus. Jadi, formula bagi trapezium adalah 1/2 darab kurungan A tambah B darab C. Okey, bagus, Imran. Okey, seterusnya. Okey, di sini cikgu akan pergi kepada bentangan bagi trapezium tadi. Kita akan mencari luas bagi setiap bentangan tersebut. Okey. Okey, setelah kita mengetahui formula trapezium, okey, kita kembali kepada permukaan ini. Okey, apa yang kamu lihat di sini? Kira-kira. Okey. Di sini kita perlu cari. Okey, pertama kita cari luas segi empat trapezium. Okey, pertama, okey, di situ kita letak tadi, okey, 5 cm, dapat dia 4 dan tinggi dia sebab tu 7. Okey, apakah formula tadi? Kita usahakan balik. Okey, 1/2 darab kurungan 7 tambah 5 tutup kurungan tambah darab 4 sama dengan 24 cm persegi. Okey, itu untuk satu trapezium. Kalau untuk dua, maka kita perlu darab 2 darab dengan 24 cm persegi, kita akan dapat 48 cm persegi. Okey, itu untuk luas trapezium. Seterusnya kita pergi pada segi 4A. Okey. Tinggi dia 7, bawah dia adalah 3 cm. Maka 7 darab 3 sama dengan 21 cm persegi. Okey, untuk luas segi 4A sama dengan 21 cm persegi. Seterusnya kita pergi pada luas segi 4 B. Okey, kalau lihat di situ, okey, atas 5 3, lebar dia adalah 3 dan tinggi bagi segi 4 B adalah kita perlu cari. Kita perlu ambil segi 3 di lebar. Okey, di mana lebar dia adalah 4, tinggi bagi segi 3 itu adalah 2. Maka kita guna teorem Pythagoras. Okey, di mana ibu letak x. Okey. Seterusnya, x kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay, seterusnya, x kuasa 2 sama dengan 16 tambah 4. Maka x kuasa 2 sama dengan 20. Okay, seterusnya, x sama dengan 20 ucap kuasa. Kita akan dapat x sama dengan 4.47 cm. Okey.
Jadi kita tahu lebar dia adalah 4.47 cm bagi segi 3B, segi 4B. Maka luas dia adalah 4.47 darab dengan 3 cm. Maka kita akan dapat 13.41 cm. Okey, jadi kita tulis kat bawah tu luas segi 4B adalah 13.41 cm per segi. Okey, kita pergi pada segi 4C. Okey, di mana mesti kita tahu lebar dia 5 darab 3 sama dengan 15 cm per segi. Maka kita tulis di bawah tu 15 cm per segi. Okey, seterusnya kita pergi pada segi 4D di mana lebar dia 4, tinggi dia adalah 3. Maka 4 darab 3 kita akan dapat 12 cm persegi. Maka kita tulis di situ 12 cm persegi. Okey. Seterusnya jumlah keseluruhan bagi prisma trapezium ni kita perlu tambah. Okey. Kita lihat di situ. Okey. Nilai kita dapat tadi 48 cm persegi, kita tambah dengan 21 cm persegi, tambah dengan 13.41 cm persegi, tambah 15 cm persegi dan tambah 12 cm persegi. Maka jumlah keseluruhan prisma trapezium yang kita peroleh di sini adalah 109.41 cm persegi. Jadi kita total semua keluasan bagi yang ada pada trapezium tersebut. Okey, jelas? Okey, seterusnya apa yang kamu lihat di sini? Ini bentuk yang seterusnya yang kita perlu kira. Bentuk apa? Abang Afi, ini bentuk apa? Bentuk piramid, cikgu. Ya, betul. Bentuk piramid. Okey, bentuk ni sama dengan bentuk apa? Pernah kamu lihat bentuk ini? Okey, bentuk ni sama dengan bentuk apa? Okey, pernah tengok piramid di Mesir? Okey, tengok gambar ni. Ini adalah piramid di Mesir. Okey, jadi bentuk ni sama dengan apa yang kita nak kira pada hari ini. Okey, kalau tengok contoh soalan, okey, dia bagi lebar piramid tersebut adalah 5 cm di mana garis senjang pada segitiga piramid tersebut adalah 4 cm garis menegak. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita membuat pengiraan pada piramid ini, apa yang kamu kena tahu adalah bentuk yang terhasil yang ada pada piramid ini bila kita buat bentangan dia. Sebab kita perlu mencari luas permukaan dia. Jadi lihat di sini, okay, gambaran cikgu bagi. Ini adalah permukaan bagi piramid ini. Cuba perhatikan. Okey, bila kamu perhatikan di situ, kamu akan nampak apa? Okey, nampak permukaan dia. Okey, di situ terdapat terdapat satu segi empat dan berapa segi segitiga sama sisi. Okey, terdapat empat segitiga sama sisi. Okey, seterusnya kamu pergi kita pergi kepada segitiga. Kalau lihat di situ, kita perlu mencari luas bagi segitiga sama sisi. Okey, di sini kamu perlu tahu formula bagi luas segitiga sama sisi. Kalau tengok di sini, okey, formula bagi luas adalah 1/2 darab lebar darab tinggi. Kamu kena perhatikan, tinggi bagi segitiga tersebut mesti didarab dengan lebar dia. Okey, jadi darab dengan 1/2. Jadi seterusnya, okay, kita pergi pada mencari luas segitiga dan segi empat. Okey, kalau kamu tengok di situ, tinggi bagi segitiga tersebut adalah 4 cm berdasarkan pada soalan awal tadi, dan lebar segitiga tersebut adalah 5 cm. Maka kita perlu cari luas bagi permukaan bagi segitiga tersebut. Okey, jika lihat di situ, okey, formula dia adalah 1/2 darab tinggi kali lebar. Seterusnya, okey, jadi kita masukkan nilai tersebut. Okey, 1/2 darab tinggi dia adalah 4 cm darab 5 cm. Kita akan dapat 10 cm persegi bagi satu segitiga. Jadi piramid ni ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga, betul? Maka kita perlu darab dengan 4. Okey, jadi 10 cm persegi kita perlu darab dengan 4 permukaan, kita akan dapat 40 cm persegi. Okey, seterusnya kita perlu mencari luas bagi segi 4. Okey, di situ 5 darab 5 berapa? Okey. 5 darab 5 kita akan dapat 50 cm persegi.
Okey, 50 cm persegi bagi keluasan segi 4. Maka jumlah keseluruhan bagi permukaan piramid adalah 40 cm persegi bagi luas segi 3 ditambahkan dengan 50 cm persegi bagi luas piramid. Okey, berapa? Okey, Imran, berapa luas dia? 60 cm persegi. Okey, betul. Jawapan dia adalah 90 cm persegi. Maka ini adalah luas keseluruhan bagi permukaan piramid ini. Okey, jelas. Setakat itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa jumpa cikgu pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.